Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terus melindungi anak-anak untuk tidak melakukan pernikahan usia dini melalui program Jokawin Bocah. Melihat upaya yang dilakukan Ganjar Pranowo, sahabat Ganjar juga bergerak untuk mencegah pernikahan dini dengan melaksanakan kegiatan Kenali Dampak Pernikahan Dini untuk Diri Sendiri yang berlangsung di Kecamatan Batu Raja, Kabupaten Ogan, Komering Ulu pada Jumat 17 Maret. Sahabat Ganjar yakin beragam faktor yang membuat pernikahan dini terjadi, mulai dari faktor ekonomi sampai pergaulan. Hal itulah yang memicu angka perceraian pernikahan usia muda sangat tinggi. Dengan kegiatan yang dilakukan sahabat Ganjar, mudah-mudahan kasus pernikahan dini ini dapat diminimalisir. Yang menang! Presiden 2024! Oke, terima kasih. Jangan lupa nyalakan loncengnya dan subscribe channel Sahabat Ganjar agar teman-teman semua tidak ketinggalan berita terbaru dari Pak Ganjar maupun dari Sahabat Ganjar. Terima kasih.